The power of dreams. Nih, lihat. Bentar. Terus, Yafta sama Barry gimana? Kan lo tahu band ini udah bubar. Aku yakin Yafta sama Barry pasti mau balik lagi. Apalagi kalau mereka dengar berita ini. Gua nggak yakin deh. Aku tahu siapa yang bisa bantu kita, Sel. Kok gue? Nggak. Ini kan band kalian. Tapi kan Yafta suka sama kamu. Gue nggak mau jadi Yoko Ono ya di band kalian ya. Nggak. Ayolah. Please. Ya. Bukan sih, ini usaha bareng sama temen-temen. Keren banget, masih muda udah usaha-usaha kayak. Ya, belajar-belajar lah. Kamu mau cari apa? Kamu, Sar, ngapain di sini? Lagi mergokin logo Danger aja. Kak, aku kayaknya mau jadi beli deh. Makasih. Apaan sih? Biar gue mau ngomong sesuatu yang penting sama lo. Mau ngomong apa, Sar? Lo mau lagu kalian didengerin sama orang lain, kan? Terus? Gue punya kabar baik buat lo. Apaan, Sar? Jadi, lagu kalian itu masuk finalis 3 besar Brio Music Project. Dan ini mungkin kesempatan kalian untuk ngejar mimpi. Tapi ini semuanya balik ke lo lagi. Either you take it or leave it. Kira-kira mereka pada datang nggak? Pasti datang kok. Tuh kan, aku bilang juga apa? Halo semua. Kabar. Tuh kan, aku bilang juga apa? Datang kan? Doi pengen jadi rockstar juga. Sorry bros, aku telat. Asik, udah pada kumpul nih. Oh iya, tak. Ber, gue tahu kalian sebelumnya punya masalah, tapi kalian harus berterima kasih sama mereka dua ini. Tanpa mereka, lo berdua nggak akan ada di sini sekarang. Ngerti? Ikut gue deh, gue mau tunjukin kalian sesuatu. Yuk. Aku suka pergi sendiri. Kadang jadi nyeret kalian ke masalah-masalah yang seharusnya gak ada kalau aku obrolin dulu sama kalian. Aku pengen musikku didengar sama semua orang. Aku sadar kalau ini semua yang bikin aku kembali. Apapun hasilnya nanti. Gue juga mau minta maaf guys, kalau gue udah terlalu egois dan arogan. Gue juga punya mimpi yang sama kayak kalian. Jadi ayo kita bikin musik kita didengar semua orang. Tidurku. Sukses dan beruntung.
Selamat malam semua. Kami datang teman dulu dan ini lagu pertama dari kami, Breakout Break Free. Terus kita bikin materinya, judul lagu itu Breakout Break Free, baru abis itu kita live audition ya. Adalah salah satu doa kita juga. Dari mimpi itu kita harus yakin bahwa kita bisa berhasil. Yang pemenangnya adalah mimpi kita ya. Iya. Mimpi sama-sama lah dari dulu ngeband punya mimpinya kan berhasil. Ya nggak nyangka juga itu karena ternyata ini jadi apa jawaban perjalanan Yefta dan teman Tino. Pecah sih. Pecah. Kita sih senang banget gitu ya. Kita tahu enggak sebenarnya Bapak Yefta kan tembak. Dia dari bawah loh sih. Dia dari bawah dan menginspirasi banget di hidup gua. Terus lagu favorit kita tuh kayak aku hujan. Lo kan apa? Aku semua stop dong. Gua juga ingin jadi musisi seperti mereka. Yefta dan teman Tino tuh sangat. Orang bisa punya mimpi, tapi yang percaya sama The Power of Dreams yang bisa meraih mimpinya. Ini bukan akhir dari cerita kami, tapi ini awal perjalanan ya teman-teman tidur yang baik. Juga ada kerja. Halo, selamat malam semuanya. Masih bersama dengan Edi John di sini. Siap ya Mas Edi John. Sarah. Dari. Stu. Ayo go. Ini. Lagi. Ini dia bros, dari gig ini kita bakalan punya album sendiri. Sorry, ini ke paus apa gimana nih? Gimana? Oh, udah sampai. Drum case gua tuh.